yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi... Majelis Hakim telah mengabulkan pergantian nama, jenis kelamin, dan sejumlah dokumen kependudukan yang semula atas nama Aprilia Santini Manganang, kini diganti dengan nama Aprilio Perkasa Manganang. Selain pergantian nama, Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan pemohon terkait perubahan jenis kelamin di mata hukum, di mana Hakim mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin dari yang semula wanita, kini menjadi pria berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan sejumlah bukti yang dihadirkan di persidangan. Ungkapan rasa bahagia dan syukur pun nampak terlihat di raut muka Serda Aprilio Perkasa Manganang. Dijelaskan juga oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa bahwa institusi TNI, terutama Angkatan Darat, membantu Aprilio Perkasa Manganang yang memiliki kelainan hipospadia dengan korektif surgery sebanyak 2 kali. Aprilio Perkasa Manganang juga sudah melakukan operasi media tahap pertama dan masih recovery di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.